menanggapi tadi malam itu kan Gus Samsudin menerima tantangan dengan dukun pengganda uang. Apakah ini nanti akan dilanjutkan dan apakah jenengan tahu persiapan Gus Samsudin sebelum mendatangi dukun itu? Terus tanggapan jenengan itu ada yang penonton ini kan ketika di komentar itu komentarnya mohon maaf ini Mas Dimas, ini saya langsung to the point. Jadi ada yang mengatakan Mas Dimas kok penakut sekali, terus kok nggak berani ngamer-ngamer deket itu kenapa, terus mending ada lagi konten yang apa namanya komentar gini, mending Mas kameramen tidur aja daripada kameramen gitu. Itu tanggapan jenengan menurut komentar gimana Mas? Kalau saya sih nggak apa-apa ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya pun di sini juga masih belajar. Dan itu pun kadang tuh abangnya bilang kalau kan ya ada sih dukun yang santai ya, bisa di yang gitu. Kadang kalau saya menjauh itu dukunnya itu frontal Mas. Frontal. Jadi sama apa itu suruh apa? Jauh. Suruh, bener suruh jauh. Menjauh. Menjauh. Suruh menjauh karena apa? Itu nanti kalau iya enggak kena dijak petung gitu. Bahasa Indonesia enggak bisa ditawar. Nah. Enggak bisa itu dan gitu. Wis jenenge namanya orang apa? Wis anyel, wis pegel. Gitu. Pegel. Nggih. Angel kabeh ya. Nah. Ini lho Jawa. Ya. Maaf ya campur-campur soalnya saya asli Jawa kental tulen. Jawa kental tulen. Asli Jawa kental. Berarti Mas Dimas asli orang sini ya? Asli orang sini. Berarti intinya ke tanggapan ke komentar-komentar di luar sana itu ya sudah enggak apa-apa, tapi menurut jenengan ya emang posisi saya seperti ini enggak bisa. Enggak bisa. Iya. Emang kadang saya pernah sih Mas, tapi sebelum di sini ya, di sini saya dulu kan juga ngapung dan saya dulu juga YouTuber. Terus Masya Allah luar biasa. Channelnya namanya itu channel. Blackbeard channel, tapi udah enggak jalan. Blackbeard channel. Enggak apa-apa. Dulu saya pernah pernah live itu belajar dari pengalaman saya sendiri. Kalau live itu saya kan ada komentar zoom gitu ya kemarin. Saya mau zoom tuh ragu. Iya. Ragunya apa? Kemarin tuh saya pernah pas ya di channel saya sendiri saya mainan-mainan live gitu. Itu berhenti otomatis, Mas. Itu gara-gara zoom. Iya, gara-gara nge-zoom terus itu loh. Di ada kekurangannya zoom-nya. Nah, gitu. Mungkin kalau pakai kamera kita kan pakai HP ya. Iya. Kita pakai HP dan emang dari dulu emang kita pakai HP, jadi peralatan kita emang apa adanya saja. Kalau masalah zoom seperti itu kan kebanyakan itu kan kok nggak sekalian deket aja Mas Dimas. Iya. Kalau saya menjaya itu tadi alasannya karena itu mungkin frontal, mungkin untuk kedepannya kan kita kalau sudah mengenal ya ibaratnya kita kalau mengenal orang kan lebih lama dideketin. Aduh malah. Ada guyonnya. Bebakan. Wes. Nah, kembali ke laptop, Ya, mungkin nanti saya gimana ya? Gimana biar amrih isonin dulu piye Mas bahasa Indonesia nih Mas. Biar enak lebih di, jelas. Nah, dilihat itu gimana? Nah, iya, nanti gentran sulit sama. Maaf saya Jawa tulen soalnya. Iya. Ya gitu. Terus gini untuk menanggapi live tadi malam ini Mas. Wah, banyak sekali audio kok mati. Ya kan? Terus kok kenapa? Ya kayak tadi enggak deket saja. Berarti itu semua emang benar apa yang beliau maksudnya Gus Samsudin yang menyuruh ya? Iya, disuruh apa? Disuruh apa ya? Nggih. Terus kalau masalah audio itu sebenarnya kadang benturan ya. Benturan. Jadi kalau benturan gini yang saya pahami gini Mas. Benturan itu kan enggak terlihat, apalagi kalau sinyal itu kan kadang mengganggu. Iya, gitu. Audio dan sebagainya. Itu kalau benturan itu bisa merusak ataupun benar-benar mati. Kadang sampai ada suara yang gitu kan. Ya itu kadang sampai benar-benar mati enggak ada. Bahkan kadang kalau visualnya video kadang blur. Iya. Itu memang biasanya dirasakan. Iya, biasa. Ini kan Mas Dimas yang sering berdampingan dengan hal-hal gaib gitu. Itu jadi emang sekilas itu saja. Jadi Mas Dimas ini sudah 10 bulan dan kameramen Gus Samsudin sudah lumayan lah agak. Dan ini insya Allah nanti kedepannya
insya Allah lebih baik. Lebih baik lagi. Biasa. Alhamdulillah. Itu aja saudara-saudaraku, para subscriber. Ini eksklusif dengan Mas Kameramen, Mas Dimas. Mas Dimas mungkin punya Instagram, nanti para subscriber bisa lihat profil Instagram saya dinosa.blt. Dan insya Allah kalau di Instagram, insya Allah kalau di story ya, iya, kan postingan di story itu aktif sama apa biasanya. Masya Allah, berarti makasih hari ini dengan harapan. Ini sekalian menanggapi tadi malam itu kan Bu Samsudin menerima tantangan dengan dukun pengganda uang. Apakah ini nanti akan dilanjutkan dan apakah jenengan tahu persiapan Bu Samsudin sebelum mendatangi dukun itu? Ya kalau setahu saya, kalau apa sih, kalau janjian itu nggak pernah bilang-bilang, mendadak, selalu mendadak. Ya, ya. Tapi tadi malam saya mendengar telepon setelah live, katanya mau, pokoknya kurang puas gitu, kurang puas, minta kurang puas, mau ketemuan lagi, minta diajar gitu. Iya. Nggak minta diajar, beliau nyewa dukun katanya, tak sewa nih dukun. Beliau gitu. Siapanya? Yang telepon apa? Mungkin ya. Nyewa dukun sana beliau. Iya, walaupun dia juga manusia. Masya Allah, ini adalah hati nuraninya Mas Dimas. Iya, apa juga mengajarkan begitu. Masya Allah. Jadi semoga aja dia bisa sadar. Bisa sadar, bisa tobat. Nah, ikut Mas Dimas. Loh, ikut apa? Di kameramen. Ikut apa? Ini kan kameramen sudah Dimas. Tadi namanya juga Dimas juga. Ya. Dimas Saputro. Tadi persiapan nanti malam mungkin mendatangi lagi. Gitu. Ya, semangat untuk Mas Dimas. Siap. Ya, untuk komentar-komentar yang miring-miring itulah, ya ya silahkan. Nggak apa-apa ya, karena kita berusaha semaksimal mungkin di YouTube Padepokan Nur Sajati menampilkan sebuah visual, audio visual juga yang bagus dan jernih. Insya Allah bisa dinikmati oleh saudara-saudaraku. Intinya kami sudah maksimal untuk saran-saran pun ya kami terima dan kami akan perbaiki selanjutnya. Itu saja Mas Dimas. Terima kasih Mas Dimas. Cukup sekian. Ada kata-kata untuk para netizen subscriber, ada yang ya, ada kata-kata sedikit, kata-kata bijak seorang Jawa Tulen. Mungkin ya seandainya kita dulu bukan siapa-siapa dan sekarang sudah menjadi siapa-siapa, janganlah sok jadi siapa-siapa. Ya. Itu pesan saya. Jangan sok. Ini nih eling. Alde biyen teko ngesor, kudu pangkah nyawa ngesor. Dulu kita dari bawah, oh, harus inget. Ya. Intinya ya tahu jadi diri lah ya, tahu diri lah. Melupakan. Nah, asal kita dari mana. Oke, mantap sekali sarannya untuk para subscriber, pesannya itu saja. Yang penting kita tetap sambung seduluran ya, selawas sang ngulasi kersane Gusti Allah. Amin. Dan semoga konten ini bisa dinikmati, bermanfaat untuk saudara-saudara semuanya. Cukup sekian dari saya, Kang Fikir Channel, dan Mas Dia. Mas Dimas. Masyaallah. Mas Dimas ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.